Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, urapi kami dengan roh yang mudah untuk diajar, agar kami kenal kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajari pengajar firman kami, pengkhotbah-pengkhotbah dan gembala, agar bisa memberikan wawasan yang benar dan dalam kata-kata yang bisa dimengerti, agar kami semua jemaat-Mu bertumbuh ke arah Yesus Kristus, terjadi semakin serupa dengan Tuhan dalam setiap perbuatan dan pikiran kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus datanglah. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini saya bahas satu judul, 4 kali ibadah, beda-beda khotbah. Temanya satu, yaitu manusia zaman now versus Kristen sejati. Kita buka ayatnya di 2 Timotius pasal 3, judulnya tidak jauh berbeda, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Tahu enggak Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Manusia jadi picik hati. Lebih mudah mundur rohani daripada maju di dalam Tuhan. Lebih gampang untuk kita jatuh dalam dosa karena pencobaan dan godaan lebih tersedia di mana-mana. Enggak cari pun mereka datang mencari kita. Hawanya dunia sekarang ini enggak enak. Siapa bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang enak untuk kita tinggal di dalamnya? Zaman emas kata orang. Tidak, semua orang, kita semua tahu bahwa dunia semakin buruk. Kalau kita enggak hati-hati, orang Kristen tidak radikal ikut Kristus, tidak tertanam dalam firman, tidak mengikuti pengajaran Tuhan, tidak kepenuhan Roh Kudus, maksudnya bukan hanya berbahasa lidah, tapi hidup di dalam roh setiap hari, kita pasti akan tertular sana-sini. Kita pasti akan terbawa arus, tidak mudah untuk kita berenang melawan arus yang begitu deras. Sebelum Tuhan datang, dunia akan semakin menjadi-jadi. Itulah sebabnya jangan jadi orang Kristen yang biasa, jadilah yang sejati. Jangan jadi jemaat biasa datang ke gereja hanya ibadah. Pemerintah mengatakan ini rumah ibadat. Jangan hanya datang untuk rutinitas agamawi. Datang itu sungguh-sungguh, baik tepat waktu, persiapan dulu. Kalau kita duduk di gereja, alangkah baiknya punya kebiasaan sebelum countdown 10, 9, 8, 3, 2, 1. 5 menit datang lebih awal, tunduk kepala, duduk dulu tenang. Setelah doa berkat, duduk dulu sebentar. Seperti zaman-zaman dulu waktu saya kecil pergi ke gereja. Waktu saya masih kecil pergi ke gereja Protestan, saya masih ingat, diajarkan untuk duduk setelah ibadah selesai, bicara secara pribadi setelah terima doa berkat, baru pulang ke rumah. Maksud saya bukan liturgi ditambahi lagi, tapi alangkah baiknya bahwa datang kebaktian itu sangat pribadi dengan Tuhan Yesus. Bertumbuhlah, jangan jadi orang Kristen biasa, jadilah Kristen sejati, sebab sekarang semakin sulit untuk kita beriman kepada Tuhan. Mari kita lihat sekarang ayatnya, kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1-9, sambil bangkit berdiri kita baca ya, kita hormati firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. 1, 2, 3, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran.
Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Katakan kanan kirinya, jangan jadi seperti orang-orang ini. Silakan duduk. Nah, inilah orang-orang zaman kini, manusia zaman now. Sifat orang di zaman sekarang. Paulus itu sudah zaman ribuan tahun lalu menubuatkan bahwa manusia akan semakin jadi seperti itu. Kita lihat ayat 1. Ada kata ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata ketahuilah di sini artinya jangan naif atau jangan polos jadi orang. Gini loh, saya tidak ajarkan firman ini tidak mengarahkan kita menjadi orang yang pesimis dan negatif. Tapi menjadi orang yang realistis namun tetap optimis. Bedakan ya, saya ulang lagi. Tidak menjadi orang yang pesimis dan negatif. Tapi menjadi orang yang realistis, tapi optimis. Kata ketahuilah di sini adalah sadarilah. Artinya pikirkanlah, sehingga perlengkapilah dirimu bagaimana jadi Kristen sejati di lingkungan seperti ini. Karena lingkungan sangat berpengaruh loh. Tahukah ada gandum, ada lalang, bahkan dalam rumah Tuhan. Masalahnya kalau gandum ya lahir gandum, lalang adalah lalang dari ciptaan. Tapi secara rohani, gandum bisa berubah jadi lalang karena pengaruh. Karena ini bukan gandum beneran, tapi ini adalah perumpamaan tentang sifat orang. Bahayanya kalau kita tidak radikal, kita akan jadi lalang. Kita akan jadi seperti orang-orang yang Paulus peringatkan. Kita jangan jadi demikian. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajarkan hari ini, firman Tuhan hari ini adalah untuk melengkapi kita, agar kita melengkapi diri. Dunia itu is not all beautiful by this time. I think you know, you and I know very well, the world is nothing perfect. Hingga sekarang kita tahu bahwa dunia itu gak sempurna, tapi kadang-kadang syak-syaknya masih terjadi ketika ketidaksempurnaan itu disadari lewat orang-orang yang kita gak duga. Bisa jadi papa mama, bisa jadi anak sendiri, bisa jadi koko atau cicinya, mas mbak yunya, bisa pakdenya, pamannya, bisa sesama orang Kristen. Loh, dia ke gereja Mawar Sharon. Bisa sama-sama ibadahnya di satu gereja di gerejanya sama maksudnya. Meskipun kita tahu secara pengetahuan, tapi kesadaran ketika terjadi langsung di depan pintu atau di sekeliling dalam hidup kita, di lingkungan kita, hal itu seperti pukulan dan templakan. Orang kok bisa begitu ya? Yang ini tadi kan perkara sederhana, kondisi realistis sebenarnya ini. Seperti nyatanya di pasar ada orang yang lebih kejam dari ini. Tapi bagaimana kalau Anda suatu hari merasakan pengkhianatan dari orang-orang dekat, dijelekkan oleh orang yang paling Anda percaya, atau digosip dan difitnah, atau dilarikan uangnya. Syaknya masih terasa, meskipun kita tahu dunia ini gak sempurna. Disinilah Paulus berkata, ketahuilah, jangan naif, jangan polos. Lengkapi dirimu agar kamu terus berbuat tidak mengalami gangguan. Agar kita memilih untuk bahagia, tidak tergantung lingkungan. Agar hidup kita membangun sesuatu, tidak peduli bagaimana orang berusaha merobohkan. Hari ini kita tidak bisa netral berdiri di tempat tidak berbuat apa-apa. Arusnya deras, harus melawan arus baru mengalami kemenangan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari terakhir? Sejak Yesus naik ke sorga, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Sejak Tuhan naik ke sorga, ada janji dia datang kapan saja. Kita sudah berada di dalam akhir zaman, di era gereja perjanjian baru yang senantiasa tiap hari tanpa tahu kapan waktu dan hari rapture atau pengangkatan terjadi. 2000 tahun sudah memang, tapi kita tidak tahu kapan bisa terjadi. Bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, atau bisa sekarang dalam berapa menit lagi. Yang pasti kalau rapture terjadi, jangan coba WA saya. Anda akan lihat centang tak ada birunya. Dan saya tidak akan menjawab. Saya selalu hidup tiap hari siap pengangkatan. Bagaimana dengan Anda? Katakan kanan kirinya, jangan kontak aku kalau pengangkatan terjadi. Aku tidak ada. Amin Bapak Ibu Saudara.
Hari-hari terakhir adalah hari-hari setelah Yesus diangkat ke sorga. Kalau Tuhan belum datang, anggaplah kesabaran. Kalau Tuhan datang sekarang, saya enggak yakin semua terangkat. Dan kalau Tuhan datang sekarang, bagaimana dengan kekasih Anda? Orang tua, anak, saudara yang belum kenal Tuhan. How about them? Saya enggak bersyukur Tuhan enggak datang-datang. Tapi saya juga bersyukur dia belum datang. Paham maksud saya? Ada dilema di hati saya. Itulah sebabnya, selama masih ada waktu, mari kita sungguh-sungguh. Selama masih ada waktu, mari kita berubah. Minta Roh Kudus kuasa agar kita menjadi ciptaan baru. Ini waktunya, jangan tunda. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, hidup akan makin susah. Saya tidak bicara tentang ekonomi, ada beberapa orang yang kaya raya. Ada yang nikmat-nikmat saja, selalu pesta pora. Tapi yang disebut dengan datangnya masa yang sukar, minimal semakin sukar jadi orang baik di dunia ini. Coba pikirkan, 10 tahun lalu dengan sekarang, mana lebih sukar? Jadi orang baik hari ini atau dulu? Lebih susah hari ini. Anda mau lurus, Anda mau atur izin secara legal, terbuka apa adanya, malah disikat, dihajar kanan-kiri. Kadang-kadang masyarakat dan hukum tak tertulis menekan setiap orang yang berubah, berusaha untuk hidup benar. Agar mereka kembali ke selokan dan salah. Karena lebih gampang orang gelap-gelapan daripada orang terang-terangan. Bapak, ibu, saudara, it's very difficult. Tapi sesusah apapun jadi orang baik, pilihlah jadi orang baik. Karena Yesus tidak pernah mengubah kita menjadi orang jahat. Katakan amin. Masa sukar di sini artinya sukar satu adalah sukar jadi orang baik. Karena dunia ini semakin jahat. Yang kedua, lebih sukar. Setiap angka lebih besar, lebih susah. Lebih susah lagi jadi orang benar. Sekalipun jadi orang baik bisa, gak tentu bisa jadi orang benar loh. Anda tahu gak, ada orang yang baik tapi gak benar. Lebih susah jadi orang benar. Coba katakan tentang LGBT aja di Amerika. Orang yang pro dengan pernikahan konvensional, papa dan mama bukan kumis berdua berkata saya bersedia. Malah ditangkap kalau tidak berkati di gereja. Gereja itu bisa dituntut. Pendetanya bisa dipenjarakan. Kenapa semakin susah jadi orang benar? Padahal ini bukan hanya kebenaran firman. Ini kebenaran nenek moyang, semua sudah pada tahu. Untungnya Indonesia tidak ikut-ikutan. Karena sekarang standar kebenaran sudah pudar. Kita memasuki zaman Niniwe. Orang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Karena itu orang kalau tidak bertobat di tahun ini, tahun depan lebih susah lagi. Nanti ya gampang, tahun depan lebih mudah buat saya bertobat. Atau nanti aja kalau saya tua, come on, nonsense, tidak masuk akal. Tiap tahun akan semakin susah untuk orang jadi benar. Karena itu ada kata-kata seperti ini, Yesus tahu akhir zaman seperti apa, beritahu di Patmos. Di Patmos dia beritahu kepada Yohanes yang mencatat pewahyuannya. Biar yang cemar semakin cemar, biar yang kudus semakin kudus. Semakin susah untuk melawan arus. Jangan begini loh, aku biarkan dosa nanti terakhir last minute. Detik terakhir aku bertobat. Gak bisa, orang kalau mau semakin kudus, dia harus mulai sekarang menitis karir kekudusannya. Dengan rutin secara reguler punya hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin susah. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kadang susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Iring dia setiap hari, pikul salib setiap hari, terus tekun jalan. Kalau kita punya hubungan rutin dan reguler dengan Tuhan, sampai ujung sana kita jauh lebih kudus daripada 10 tahun lalu dan tidak masuk akal perubahannya karena kita berjalan hari per hari dengan Tuhan. Tidak bisa last minute-an, percayalah saya. Jangan pernah anggap keselamatan ataupun kehidupan kekal itu lotre dari Tuhan. It is free, but it is not cheap. Kita tidak bisa membayarnya, bebas biaya karena Tuhan membayarnya di kayu salib untuk kita. Tapi tidak murahan, hanya karena kita tidak bisa membelinya. Susah jadi orang benar. Ini masa yang semakin sukar bagi orang benar. Yang ketiga lebih sukar lagi daripada jadi orang baik dan benar. Karena benar tidak harus firman. Benar itu bisa jadi orang jujur kok gak gampang ya. Jujur itu firman Tuhan. Tapi orang tidak perlu Kristen untuk jujur. Yang ketiga lebih susah lagi jadi orang Kristen.
Setuju gak? Lebih susah bangun gereja. Di negara manapun yang kelihatannya maju, contohnya Singapura, gak gampang saudara. Pengkhotbah masuk sekarang aja seperti Cina, harus ada izin otorisasi dari pemerintah. It's difficult now to be a Christian. Karena itu kalau Anda berkata nanti aja deh, tahun depan aja, saya injili papa mama, mendingan sekarang. Papa mamanya yang berkata nanti aja tahun depan aku ikut lu ya, nyo, ni, papa ikut nanti ke gereja, nanti tahun depan papa baru dibaptis ya, lebih susah lagi. It's always easier now than later. Ada satu lagu yang tidak bisa kita terapkan dalam hari ini. Mingtian Hui Ken Hao. Karena dunia ini, tomorrow is not better. Tomorrow will not be better. Saya tidak ajari Anda untuk menjadi pesimis, jadi orang atau negatif. No, tapi jadi realistis dulu. Lalu optimis. Realistis, baru optimis. Sehingga iman kita tidak buta. Iman kita melihat dulu, lalu mendengar Tuhan kata apa, saya tahu Tuhan mengatasi keadaan saya. Tuhan pegang kendali di dunia ini. Imanku tidak buta, iman harus melihat. Kalau iman buta itu namanya penyangkalan. Kelihatannya iman, padahal dia ketakutan. Enggak, aku tidak sakit. Untuk orang percaya sembuh, dia harus tahu dia sakit dulu, aku sakit. Kanker stadium 3, I believe Jesus can heal my cancer. Tuhan bisa menyembuhkan kankerku, karena dia mendengar Yesus berkata, I am the Lord that healed thee. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Harus lihat dulu fakta, baru percaya janji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Masa sukar, waktu saya renungkan, masa sukar ini apa? Ini sukar jadi orang baik, sukar jadi orang benar. Lebih sukar lagi jadi orang Kristen. Mau tahu kenapa? Karena roh antikristus sudah rata di mana-mana. Dulu enggak. Zaman ini gila. Roh antikristus rata di seluruh dunia. Kayaknya memang waktunya sudah dekat di mana sang antikristus akan dinyatakan. Ya lain kali aja saya khotbah soal wahyu lagi. Udah lama rasanya saya enggak bicara soal akhir zaman. Tapi hari ini kan kenaikan Tuhan, jadi saya harus bahas dari sisi ini juga. Nah, sepanjang ibadah hari ini beda-beda. Kebaktian 1 saya fokus kepada ayat yang tadi kita baca, yaitu manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Anda dengarkan aja, dapatkan di Pustaka Raja Wali, khotbah saya yang satu ini. Karena saya di sana saya jelaskan prinsip-prinsip tentang hutang piutang. Di kebaktian pertama. Lalu saya jelaskan bahaya sekali kalau kita berada dekat dengan orang yang cinta dirinya karena dia siap mengorbankan kita dan anak cucu kita demi dirinya. Karena itu saya tadi jelaskan juga antidotnya, apa solusinya terhadap hati manusia yang selfish dan egois. Tetap kembali ke mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan akan ajari kita untuk mengasihi tanpa pamrih. Ibadah satu dengarkan nanti, dengarkan sendiri kalau Anda kelewatan yang satu ini. Ibadah berikutnya setelah ini, saya akan fokus khusus tentang Yannes dan Jambres, bagaimana sikap orang di akhir zaman, termasuk orang Kristen kalau tidak hati-hati akan jadi begini kalau tidak sejati. Yaitu selalu ingin diajari, tapi juga tidak pernah kunjung mengenal kebenaran. Kayaknya kepingin tahu, tapi tidak pernah terjadi perubahan. Ada beda antara curiosity dan teachability. Hanya penasaran atau ingin diajar beneran oleh Tuhan. Nah, itu saya jelaskan di ibadah berikut ini. Di zaman hoax, orang mudah percaya apa saja dan membantu menyebar dusta. Saya akan ajari gimana caranya mengelola informasi masuk ke sini. Supaya tidak bingung dengan kebenaran masuk di sana. Ibadah terakhir, saya akan jelaskan ternyata bahwa tidak semua orang di gereja itu orang baik. Di mana ada gandum, di situ ada lalang. Jangan kaget. Kalau ada orang-orang Kristen, bahkan pendeta yang akan mengecewakanmu dan mengecewakanku. Jangan syak kalau itu terjadi. Nanti saya jelaskan di ibadah terakhir bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal seperti ini dan jangan jadi seperti itu. Amin Bapak Ibu. Dan ibadah yang satu ini mari kita bicara ayat yang ada hubungannya dengan suka menjelekkan orang dan suka mengkhianati. Nah saya akan jelaskan yang satu ini. Kita baca ayat yang ke... Ayat kedua aja mulai. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, bla bla bla. Ayat 3 ya, langsung. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka menjelekkan orang. Katakan suka menjelekkan orang. Makanya, kalau saya rasa 100 tahun lalu ada tabloid seperti yang kita punya,
nenek-nenek semua akan berkata, apa-apaan ini sampah, sekarang tabloid laku. Karena selera dunia adalah menjelekkan orang. People like to have their nose in people's business, other people's business. Orang suka mengendus di kehidupan orang lain. Orang suka busybody, makanya di 4D, retreat kemarin di 4 Dimension saya ajarkan, kalau kita berjalan dalam dimensi keempat bersama dengan Roh Kudus, tidak mungkin bisa jadi busybody atau urusi urusan orang lain. Karena Tuhan akan sibuk memberitahu kepada kita, di dunia kita, apa yang kita lihat di sekeliling kita, Tuhan akan bekerja sama dengan kita, menjadikan hal biasa menjadi luar biasa. Orang yang berjalan dengan Roh Kudus, tidak punya waktu menggosip orang lain. No time. Suka menjelekkan orang lain adalah sebuah selera dunia sekarang. Yang harus hati-hati, ini juga akan merasuk ke dalam gereja kalau kita membuka diri. Jauhkan dari gosip dan fitnah. Mengapa orang suka menjelekkan orang? Sebenarnya mereka sendiri adalah korban yang suka menjelekkan itu. Jadi saya mau beritahu kepada Anda supaya jangan kita menjadi orang yang suka menjelekkan orang. Dan saya akan ajarkan kepada Anda lewat firman ini bagaimana menghadapi orang-orang yang suka menjelekkan kita. Saya jelaskan dulu nature, hakikatnya. Mengapa orang jelekkan orang? Sebenarnya mereka sendiri adalah korban yang suka menjelekkan sesamanya. Karena mereka haus pujian bagi dirinya. Orang biasanya menjelekkan orang salah satu dari dua ini. Antara dia iri hati atau dia rendah diri. Do understand that they themselves are victims. Mereka sendiri adalah korban. Karena saya melihat kalau ini soal ekonomi, situ kaya aku miskin, maka saya akan jelekkan dia untuk merasakan sebuah kepuasan batin yang palsu, agar saya tidak merasa terlalu gimana saya tidak punya apa-apa. Saya mau dia merasakan penderitaan batin saya dengan cara saya lemparkan kotoran dan bunuh karakternya di sekeliling lingkungan yang saya bisa pengaruhi, saya jelek-jelekkan dia. Orang di posisi ini akan merasakan kepuasan ketika orang lain sama-sama menderita dengan dia. Biasanya dimulai dari orang yang tidak bisa bersyukur yang suka menjelekkan orang. Dia akan semakin kepanasan, kebakaran jenggot kalau situ tidak respon. Tapi dia akan merasakan kepuasannya seolah-olah digenapi, ditanggapi kalau yang di sana reaksi. Itulah sebabnya menurut saya orang yang suka menjelekkan orang adalah orang yang kepingin menularkan virus tidak bahagia yang dia miliki dan dikembangbiakan di hidupnya. Dia ingin orang lain memilikinya. Dia tidak apa-apa, saya tetap menderita, ini bukan solusi. Karena memang orang yang suka menjelekkan orang lain bukan cari solusi, tapi cari teman penderitaan. Paham maksud saya? Kalau kita pintar dalam Tuhan, kita tidak akan izinkan hal itu kena ke hati kita. Karena kita tahu orang itu bukan peduli sama aku. Dia mau mengubah kelakuanku agar aku lebih mulia dan diberkati Tuhan. Dia musuh berkat hidupku. Dia ingin aku sengsara. Dia sengsara dalam konteksnya. Saya juga punya penderitaan dalam konteksnya. Tapi dia gak mau peduli dengan masing-masing bagiannya. Dia mau agar saya ditambahi kesengsaraan dia. Bapak, ibu, saudara, orang yang suka menjelekkan orang tidak perlu digubris. Karena motivasinya salah terhadap Anda. Don't surrender your crown. Dan orang yang suka menjelekkan orang sekarang jadi ketahuan. Kenapa Tuhan tidak bisa berkati dia? Kenapa Tuhan tidak bisa keluarkan dia dari masalah? Karena dia memang tidak mencari solusi untuk dirinya. Karena dia lakukan semua ini karena marah dengan Allah. Semakin lama, semakin banyak, semakin sering Anda dan saya menjelekkan, semakin kuat belenggumu. Itulah sebabnya, kalau mau nolong orang yang suka menjelekkan orang, kalau kita mau tolong hidupnya, suruh dia berhenti jelekkan orang dulu, baru Tuhan akan tolong dia. Selama dia masih begini, palang merah tidak akan ulurkan tangan ketika dia hampir tenggelam. Sampai dia lemas, baru diangkat. Kalau tidak, siapapun yang pegang tangannya akan ditarik bersama dengan dia, mari tenggelam bersama dengan saya. Orang seperti ini ada roh bunuh diri. Tapi yang dia bunuh bukan dirinya, karakter orang lain. Karena dia tahu, karena dengan demikian dia membunuh karakternya sendiri. Bapak, ibu, saudara, kalau Anda dan saya adalah orang yang suka menjelekkan orang, hidup di akhir zaman hawa gak enak ini, Anda mesti berubah 180 derajat, tidak boleh 90. Anda total, hentikan kebiasaan burukmu dan burukku
untuk mind people's business. Untuk urusi urusan orang lain. Stop it, then God will help you. Allah akan menolongmu. Sejahtera tidak akan tiba sebelum Anda berhenti melakukan apa yang salah. Allah tidak butuh kita sempurna untuk menolong kita. Allah butuh kita tidak menuding siapa-siapa untuk dia bisa berurusan dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita hentikan di rumah Tuhan, hal ini harus berhenti. Satu adalah iri hati. Kedua adalah rendah diri. Biasanya orang rendah diri. Minder. Tidak dapat pujian dari papanya waktu dia dewasa. Sekarang papanya sudah mati. Karena sekarang dia sendiri sudah bukan lagi di usia anak-anak. Mungkin setengah baya. Mungkin lebih tua. Rendah diri ini yang membuat dia selalu akan menjelekkan orang lain. Karena dengan menjelekkan orang lain, dia merasa lebih cantik, lebih ganteng, lebih cakep, lebih pinter. Dia perlu pakai cara negatif, tangga negatif, untuk naik tangga itu, merasa lebih sukses sebagai orang. Do understand, menjelekkan orang adalah jalan buntu. Seperti lubang yang tidak ada tumpu. Semakin kita lakukan itu seperti kecanduan narkoba. Kita merasa kepuasan sementara, tapi keesokan hari kita kecanduan untuk menjelekkan lebih banyak orang lagi, dan orang yang sama lebih dalam lagi. Dengan tujuan, hanya dengan cara itu, I feel beautiful. Dengan cara itu aku merasa sebagai orang yang penting. Aku merasa harga diri, aku merasa berharga. Dengan cara demikian, aku merasa berhasil. Hanya dengan cara satu itu, aku bisa bahagia. It's a very sick appetite. Selera yang sangat sakit. Sangat tidak sehat. We must repent from all these practices. Kita harus bertobat dari semua praktek-praktek demikian. Cara menghadapi orang yang suka menjelekkan kita, jangan terpancing emosinya. Jangan juga kita itu setiap waktu kita lagi maraton berapa kilo, karena hidup itu perjalanan dengan Tuhan Yesus. Setiap ada anjing yang menggonggong, kita kejar anjing itu. Setiap kali ada yang melempar batu, kita lari kejar orang itu. Jangan lakukan itu. Kalau hidupmu, kalau engkau tahu dan aku tahu hidupmu dan hidupku membangun sesuatu, keep building. Keep on building. Cara terbaik menghadapi orang yang suka menjelekkan kita adalah cuekkan. Jangan masuk hati, enggak usah masuk ke sesi konseling. Percuma. Yang perlu dikonseling bukan Anda, tapi dia. Dan orangnya enggak mau konseling, dikonseling, jadi percuma. Anda enggak perlu lakukan sesuatu, cuekkan. Tidak perlu kita pikirkan secara serius, karena orang tersebut tidak mau sembuh. Kalau luka yang ada pada kita karena dijelekkan orang, itu sebatas luka kulitan. Kasih sedikit obat merah dan apa plaster saja udah sembuh harusnya. Sisanya itu cuma perasaan-perasaan biar pergi nanti besok pagi di jamban. Jamban rohani istilahnya. Itu waktu nyembah Tuhan hilang sendiri tuh perasaan. Itu di flush sama Tuhan di jamban sorga. Gak perlu digubris apa. Your hurt should be just skin deep. Because it's not your problem, it's their problem. Cuekkan, jangan dihiraukan. Dan jikalau dapat kesempatan memang diperlukan, itu pun jikalau ada waktu. Kalau ada orang yang memang berhak mendapat sebuah jawaban atau penjelasan daripada dirimu, yang perlu Anda lakukan adalah berikan penjelasan apa adanya. Luruskan kebenaran. Tapi Anda tidak perlu kejar ekornya, sudah menyebar sampai kemana. Cara menghadapi gosip adalah biarkan dia sendiri usang. Dulu kita bicara tentang kasus ini dimasukkan di koran. Wah besar editan sil, mana ceritanya sekarang? Tentang polisi ini yang kena apa petinggi polisi, mana? Cepat silih berganti kan? Cara terbaik tidak reaksi dengan news atau dengan berita. Dia akan lewat sendiri. Kalau benar itu ada urusannya. Kalau salah kan hilang sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, the best way untuk menghadapi seperti ini adalah menjelaskan jikalau diperlukan. Itu pun jikalau ada waktu. Cara terbaik untuk bisa menghadapi jikalau nama Anda dijelekkan. Terus membangun apa yang baik yang Tuhan percayakan. Tak ada kesaksian lebih hebat dan pembelaan daripada itu. Amin Bapak Ibu. Karena itu saya minta dari ayat yang kita baca ini. Jangan satu pun di antara kita membuang waktu
untuk perasaan-perasaan seperti ini. Saya dorong kita semuanya, hawa ndak enak zaman akhir ini, profesional dan tekun, bangun kehidupanmu, bangun ministrimu, bangun karirmu, sehatlah imanmu, dan terus tekun menyelesaikan apa yang Anda emban dari Tuhan. Jangan hiraukan kanan kiri, jangan kejar setiap anjing yang menggonggong, jangan kejar setiap batu yang terlempar kepadamu. Terus bangun kehidupanmu di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan biar Allah yang menguji pekerjaan berkata, "Good job my servant, baik sekali perbuatanmu, engkau adalah hambaku." Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.